InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis yang ke-28. Tak habis lagi kita bincang hadis itu, yang mana perbincangan masih lagi tentang sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk. Jadi sambungannya pada muka surat 131. Yang mana perbincangan pada malam ini masih lagi berkait dengan hadis yang ke-28. Cuma isu yang kita nak bincang pada malam ini berkait dengan doa. Kerana dalam hadis ini, dalam hadis 28 ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa ada akan berlaku kepada umatnya. Maknanya selepas Nabi wafat ini ada berlaku, yang mana mereka melampau dalam bab mengambil wuduk. Sama ada air itu membazir ataupun basuh itu lebih daripada yang ditetapkan oleh Nabi. Dan juga melampau dalam berdoa. Jadi kita nak bincang pada malam ini akhir itu, iaitu melampau semasa berdoa. Apakah yang dimaksudkan melampau dalam berdoa itu? Baik, antara bentuk berlebih-lebihan di dalam berdoa ialah larangan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam riwayat yang berikutnya. Riwayat ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Riwayat daripada Ibnu Abbas. An Ikrimah An Ibn Abbas qala hadith an-nas kulla jum'atin marrah fa in abaita fa marratayn fa in aktharta fa thalath mirar wa la tumilla an-nas hadha al-Qur'an ولا ألفينك ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. Diriwayatkan daripada Ikrimah yang diambilnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya ajarkan orang ramai sekali seminggu. Yakni ajarkan di sini maknanya kita kata mengajarlah atau berkuliahlah atau beri tunjuk ajar secara lisan, maksudnya seminggu sekali. So kuliah sekali seminggu. Soalan gitu ya. Jika engkau tidak mahu, maka jikalau fa'in abaita, maksud dianya kalau engkau nak lebih lagi, bolehlah dua kali. Tu saya terjemah mahfuz supaya lebih mudah faham lah. Mana kalau kamu nak lebih lagi, dua kalilah seminggu. Mana di satu tempat, di satu tempat. Jika engkau nak lebih lagi, bolehlah mengajar tiga kali. Jangan engkau membuatkan orang ramai jemu dengan Al-Quran ini. Jangan sampai aku mendapati engkau datang kepada satu kaum ketika mereka sedang dalam perbincangan mereka. Kedatangan tersebut dengan engkau, engkau membawa cerita yang memutuskan percakapan mereka, menyebabkan mereka berasa jemu. Sebaliknya, hendaklah engkau diam. Bila mereka meminta daripada engkau, maka ajarkanlah mereka dalam keadaan mereka sangat berkeinginan kepadanya. Jauhilah daripada bersajak di dalam berdoa. Karena saya mengetahui Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tidak melakukannya kecuali dengan menjauhinya. Baik. Sebelum saya pergi kepada huraian ini, hadis ini ada beberapa perkara yang perlu kita bagi perhatian. Yang pertama sekali,
yang dimaksudkan oleh Nabi, hadithin nas kulla jum'ah marrah. Jum'ah di sini maksudnya seminggu. Ini dalam penggunaan bahasa hadis ni lah. Kita kata Jum'ah ni hari, ya tak? Maksud Jum'ah ni mana daripada Sabtu sampai ke hari Jum'ah itu. Itu maksud dia. Kalau dalam syarah hadis ni sebut gitu. Sebab tu kita boleh terjemah dalam seminggu. Mana kalau nak lebih lagi, dua kali, tiga kali. Jadi di sini para ulama menyatakan yang dikenaki adalah bukan bilangan itu sebenarnya. Bukan sekali, bukan dua kali. Itu yang tidak dimaksudkan sebenarnya. Yang dimaksudkan kamu kena fikir supaya kuliah, apa ni, pengajian, pengajaran, nasihat yang kamu buat tu, kamu kena urus supaya tidak terlalu lama sehingga membosankan. Itu maksudnya. Itu satu. Yang kedua, membosankan, menjemukan kadang-kadang bukan kerana lama ataupun sekejap, tetapi kerana cara penyampaian itu boleh juga. Jadi maknanya untuk supaya tidak jemu, kamu kena belajarlah bagaimana cara penyampaian itu. Kita sebut pun, kita kata cara bercakap, olahan bahasa yang digunakan, poin-poin yang disebut, itu perlu belajar, perlu tahu cara. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi isi kandungan itu juga perlu kamu ambil kira. Kadang-kadang silap isi ataupun pengisian ceramah itu tidak tidak tepat dengan keadaan masyarakat, dia boleh jadi jemu juga. Pergi ke satu tempat yang mana masyarakat itu terlalu rendah, misalnya kampung, tiba-tiba kita bercakap tinggi. Itu maksud dia di sini. Jadi maknanya untuk supaya tercapai pidato, kuliah, pengajian, mana kena buat analisa dia punya audien itu. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi di sini sebenarnya. Sebab tu sekarang ini kita kata banyak ilmu, kalau kita kata pergi ke maktab pengajian, apa ni, maktab perguruan sebenarnya tu, itu belajar nak cara mengajar. Kita nak transfer maklumat dengan cara yang betul. Kadang-kadang boleh jadi menggunakan kaedah sekian-sekian, menggunakan alat bantu mengajar dan sebagainya. Ikutlah, tak kira tu, kamu fikirlah. Guna media yang lebih canggih ke, kita kata, dengan ada paparan, kita kata slide, dan seikutlah. Asalkan dia menarik perhatian. Maknanya di sini Nabi SAW nak mengajar kita supaya orang yang nak mengajar ni, dia perlu ada ilmu pula dari sudut nak, dari sudut pengajaran. Dari sudut itulah maksud, itu yang dimaksudkan. Itu yang pertama lah, poin yang pertama adalah hadis ni. Sehingga Nabi kata bila kamu pergi ke satu tempat, pergi solat ke di masjid, tiba-tiba ada masyarakat dia sedang bercakap-cakap, janganlah kamu pergi bercakap sesuatu yang lain, tak kena dengan topik dia. Orang duduk bincang perkara lain, dia duduk sebut begini, 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 hak dia sebut tu kadang-kadang betul, tapi tak kena pada tempat. Orang jadi serabut perut. Tu orang duduk kecek benda lain, awak nak cerita benda tu betul lah molek, tapi tak kena pada tempat. Maka di situ tidak bijak. Tidak bijak dia kira. Kadang-kadang benda yang bagus, benda yang betul, benda yang molek ni, bila tak kena pada waktu dan tempat itu, dia jadi jadi tidak tercapai maksudnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Ada ke berlaku? Kita tengok kecek limonnya orang, dia mari, dia potong percakapan kita tu, dia bincang isu lain, dia tak ambil kira dah orang ramai-ramai duk kecek ke apa. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kena berhati-hati, kena berhati-hati. Kalau tidak bahaya, tidak bahaya. Jadi orang jadi cemu. Kemudian Nabi sebut ini sebelum saya kita bincang secara detail lah. Kemudian Nabi sebut di sini, dah inilah tajuk kita sebenarnya pada malam ni, berkenaan dengan doa. Dalam hadis ni sebut, janganlah seseorang tu bila berdoa tu dalam bentuk sajuk. Sajuk ni maknanya mengada-ngada. Bentuk berirama misalnya. Okey, itu kita nak bincang. Cuba tengok. Terdapat beberapa pandangan ulama berkenaan larangan ini. Misalnya Imam Al-Ghazali menyatakan maksudnya, ketahuilah yang dimaksudkan dengan sajak. Dia sajak ni, kalau orang belajar sastra Arab, belajar syair, sajak-sajak ni bahasa berirama tu. Lepas tu dia hujung tu, rima dia tu, hujung tu, kesepukul huwallahu ahad, Allahu samad. Hak tu lama kata tak apa lagi kalau sekadar itu. Lebih menarik lagi. Sepuluh Nabi pun doa kan ada kan.
hujung dia tu sama, rima dia tu sama. Kalau sahajat ni dia lebih pada alunan itu, nampak mengada-ngada. Kadang-kadang dia tunjuk rentak Hindustan dalam doa dia tu. Doa ku Melayu siapa ada dengung nah. Nah. Dia buat siapa baca Quran macam-macam kita tengok dalam internet lah ni. Ah itulah. Baik. Cuba tengok apa kata Imam Ghazali. Ketahuilah yang dimaksudkan dengan sahajat ialah bercakap dengan mengada-ngada. Kerana ia tidak sesuai dengan merendah diri dan menghina diri. Namun begitu terdapat juga doa yang maksud daripada Nabi SAW yang mempunyai bentuk kalimah atau timbangan seakan-akan mempunyai rentak tetapi tidak mengada-ngada. Ha ni yang saya kata tadi, rima, ujian dia tu rima tapi tidak siapa perekat mengada-ngada. Saya nak ajuk pun tahu tiuk kadang-kadang pelik lah. Dia buat rentak dia tu bunyi seperti burdah kerak. Dia doa tu. Sedangkan doa ni dia mesti ada unsur merendahkan diri, menghinakan diri. Jadi tak sesuatu kata Imam Ghazali. Kadang-kadang tu bunyi sebuah Hindustan cara dia tu. Burdah ni mana tu nak, kadang-kadang ada tu, tinggi suara, kadang-kadang ada rendah. Doa kok Melayu jabatannya. Baik, ni contoh doa Nabi tapi dia ada rima. Ujung dia tu sama. Menarik juga. Tetapi tidak sampai perekat mengada-ngada. Misalnya. Misalnya Allahumma dzal habli syadid wal amri rasyid. Ujung tu sama. As'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud ar-ruk'a sujud al-mufina bil'uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Hujung dia tu sama atau rima. Sekadar ni tak apa, dia baca pun dalam bentuk gitulah. Sebab begini, saya pernah dengar mana orang yang berdoa bahasa Arab lah. Hadis tu memang doa Nabi, tetapi Nabi tak baca hak tu supaya Quran. Quran ni lain, siap ngedengar apa lah. Hak tu bagi saya tak sesuai. Misalnya sini kalau nak dengung, tak ada tempat dengung tu. Misalnya kita kata wal jannata yaumal khulud, dengung. Dia tak ada dengung ni, sebenarnya Quran dengung. Tak usah lebih-lebih lah. Sekadar saya baca tadi gitu lah. Allahumma ya Allah ya Tuhanku zal hablis syadid, Tuhan yang mempunyai tali yang teguh. Hablis syadid ni mana Quran tu lah, Quran sunnah. Wal amri rasyid, dan mempunyai pemilik urusan yang matang. Rasyid ni matang, cerdik, yang lurus. Kok betul? As'alukal amna yaumal wa'id, aku mohon kepada engkau keamanan pada hari yang dijanjikan. Yaumal wa'id ni hari akhirat maksudnya, ataupun hari kiamat, ketika berlaku kiamat itu yaumul wa'id. Wal jannata yaumal khulud, dan aku mohon kepada engkau syurga pada hari yang kekal abadi. Ma'al muqarrabin asy-syuhud, bersama orang-orang yang hampir kepadamu. Ar-ruk'a sujud, yang sentiasa sujud, yang sentiasa rokok dan sujud. Al-mufina bil 'uhud, bersama orang-orang yang melaksanakan janji-janjinya, orang yang menunaikan janji-janjinya. Innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha penyayang, pengasih. Wa anta taf'alu ma turid. Rahim ni sangat mengasihani. Wadud ni kalau terjemah bahasa Arab mana seorang yang saya tu siapa perekat rindu. Nah, itu wadud. Wa anta taf'alu ma turid, engkau adalah Tuhan yang maha melakukan apa yang engkau hendak lakukan. Mana kalau dia nak buat, memang dia boleh buat dan mesti boleh buat. Kalau sekadar ni tak apa. Dan seumpamanya lah, kerana itu berpadalah dengan doa yang datang daripada Nabi SAW, atau hendaklah dia mencari doa dengan bahasa kerendahan diri dan khusyuk tanpa sebarang sajak dan mengada-ngada. Merendah diri itulah yang disukai oleh Allah Azza wa Jal. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin
berkenaan dengan adab-adab doa ni antara yang Imam Ghazali sebut. Jangan doa pelik-pelik saja. Macam-macam kalau dia teruk doa eh. Lepas tu panjang pula luar biasa. Sebab Nabi ni dia tidak panjang doa dia. Sebab apa? Sebab dia gila-gila. Ini hanya baca ni petang kan baca lain pula. Begitulah dia musing gitu. Jadi panjang ni kita sebab kita ambil orang yang kita gabung. Jadi panjang lah. Panjang doa pun jadi jemu juga. Sebab dia nak panjang tu sebab tu yang nak baca ni. Lepas muda faktua ni. Jadi tak kena tu cara tu. Sebab itulah kalau kita perhatikan doa-doa Nabi misalnya kalau kita ambil dalam kitab Al-Adabu Mufraq tu. Dia ringkas. Bahagian juzuk yang kedua tu dia bincang tentang doa. Ada juga dia bincang lain. Tapi saya perhatikan bab dia tu kira-kira menyentuh setiap aspek kehidupan dia. Ambil tu. Baik. Itu kata Imam Ghazali. Imam Qurtubi membahaskan ayat ini. Cuba perhati eh. Imam Qurtubi bincang. Ayat mana ni ayatnya? Suratul A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Cuba perhati. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri. Berdoa dengan merendah diri. Tu poin dia. Dan dengan khufyah dan dengan suara yang perlahan. Dua. Yang ketiga. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi melampaui batas ini dalam bab ke dia? Bab tadilah. Bab doa. Bab doa. Allah suruh doa ni dengan tadarruk. Tadarruk ni hadirat-hadirat. Kerendahan diri yang bersifat luaran. Dia panggil tadarruk. Misalnya. Doa duk gitu. Tu. Dia nak gitu. Jangan duk nampak salih. Tu tak ada tadarruk tu. Tunjuk hina dari sudut fizikal. Itu mana tadarruk. Misalnya gini. Tak. Mana kita nak ilham, nak fokus. Patu khufiah-khufiah ni suara mendadak sekadar dengar di telinga saja. Sebab Sayyidina Umar pernah berdoa kuat. Nabi kata perlahan sedikit. Tuhan yang kamu minta tu tidak pekak. Atau apa ni? Lepas tu Sayyidina Bakar ni tak bunyi langsung. Seluruh dah. Kuat sikit. Biar nyata di telinga tu. Supaya bila telinga dengar tu, dia tu hantar ke hati. Ni kalau tak bunyi tu kadang-kadang dia boleh lara dan sebagainya. Maknanya Nabi nak biasa imbang. Maknanya molek-molek dengar di telinga kita lah. Dengan cara yang tadarruk khufiah. Kemudian dia sebut jangan melampau. Jangan melampau. Ini maknanya jangan melampau dalam berdoa lah. Itu zahir dia. Baik, cuba kita tengok bagaimana huraian Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, melampau di dalam berdoa seperti mana yang disebut di hujung ayat ini, ada beberapa bentuk maksudnya. Antaranya meninggikan suara dengan kuat sampai peringkat berteriak. Hak ni kita boleh tengok hadirat. Hak ni untuk semua, bukan untuk di Malaysia saja. Kalau pergi di Mekah tu hadirat, Allah masa dia duk doa di Kaabah, masa duk tawah tu kan dok. Siapa kita tak ingat nak doa ke? Pakah dia. Dia doa berjemaah. Dia baca ni kita tak sebutlah bangsa mana ni. Hak depan ni dia baca kuat. Hak belakang dia ikut. Dengar habis ring dia ngomong. Nampak jahil. Sebab hak ni Nabi sebut ni untuk umat Islam seluruh dunia ni. Tambah kamu situ lagi lah tak boleh ada orang duduk semaya. Orang lain pun nak berdoa juga bukan musuh. Tapi kat tempat dia ni. Dah lah dia buka tangan gitu. Kena kita kesok chasis pun. Nah. Mari popok dia ni malah sebut lah popok mana ni. Saya siapa jadi musing. Yang tepuk popok dia. Dia sekali dia masuk tangan gini. Tak pecah popok dia ke mana pun. Dia masuk tangan lah. Kalau kita memang tengok dia masuk tangan. Pakai tapi. Dia pegang tu kan. Dia tengok buku ni. Tengok buku ni. Hak depan ni. Hak dia baca mana-mana. Hak lama ni ikut. Dia pergi pakai tapi. Tak kira siapa dia tepuk. Tak boleh tu lah. Hak Nabi ajar ni untuk semua lah ni. Enggak kita nak ngepek-ngepek. Tak boleh depan Kaabah ni. Klik ngepek rumah. Allah hadirah. Ha ni. Mengganggu kata ni. Masjid tu.
Masjid yang paling lebih atas dunia tu. Allah tu. Yalah bukan. Kalau kita saya sebut gitu, popok kita boleh agak dah popok mana tu. Allah hadir. Saya kata Allah apa yang jahaya ni muah ni. Orang Islam kita ni. Itu tidak bangsa Melayu kita. Gitu. Baik. Jadi suara tu kuat doa kata Imam Qurtubi. Seseorang berdoa untuk memperoleh kedudukan seperti seorang Nabi. Berdoa pada sesuatu yang mustahil. Ini tak boleh kata ni. Mula-mula kena letak nombor lah mudahnya. Hak nombor satunya, doa dengan suara yang kuat. Sampai perekat berteriak. Itu satu. Yang kedua, berdoa untuk biar boleh darjat seorang Nabi. Tak boleh hirap gitu. Sebab tak akan mungkin, tak mungkin sampai. Dan nak masuk surga, dia tak semesti sampai tahap Nabi nak masuk surga. Orang kampung biasa tu bila dia ikut sunnah dapat rahmat Allah pun masuk surga. Jangan silap faham. Kita ni nak masuk surga ni tak ada Nabi sebut nak masuk surga ni mesti siapa tarah Abu Bakar baru gerak masuk surga. Tak ada gitu. Islam kita ni dia mengajar umat dia sesuatu yang umat dia boleh buat. Atu yang kedua, doa nak sebab itulah ulama buat usul. Mana-mana amalan sama ada dalam bentuk riwayat ke yang mana kalau buat amalan ni sekian-sekian-sekian boleh pahala Nabi, itu hadis maudhu, tanda hadis maudhu. Tak silap sayanya, kalau tak silap lah, tapi silap pun tak apa, muka hak tu pun hak silap dah, hak bohong dah. Kayak dulu kan ada, kayak dia sebar di takwim kan, bila nak masuk bulan Ramadan tu kan, tak setiap malam terawih tu ada kelebihan khusus, ingat tak? Dia tak tepi tu jojok, kita nak pergi terawih tu nak gini, oi malam 17 ni boleh pahala Nabi ni. Bukan Nabi Muhammad, Nabi-Nabi. Dia buat Nabi-Nabi. Waktu tu gak derahna lagi. Ya. Ulama buat kaedah dah. Kalau gitu, cara tu maudhu. Tak betul tu. Itu sudah ketetapan. Orang panggil usur tu. Sebab apa? Tak mungkin dah kita boleh sampai tahap Nabi. Gak tak perlu pun sampai tahap tu. Tak perlu dalam agama. Baik, yang kedua, yang ketiga, berdoa yakni minta sesuatu yang mustahil. Kan kita jumpa dah kat baru ni kan, nama dia baru ni tu, anak dia minta Abdullah bin Muwaffa tu. Abdullah bin Muwaffa kan, anak dia berdoa minta, ya Allah, aku minta kalaulah boleh masuk surga. Dia sebut gitu, ya Allah, kalaulah aku masuk surga, aku nak rumah mahliga warna putih hak duduk tepi. Bakali dia tepi bakal dalam pala tepi pantai ke comel ke tepi sungai, dia kira atas dunia ni. Minta kalau dia sebut gitu, kalau boleh masuk surga, ya Allah, aku minta nak rumah hak duduk tepi. Nah, dia sebut orang ni gitu. Dia marah ke anak dia, dia kata jangan doa khusus gitu, sebab dalam surga ni hak tu kecil nah tu, kalau rumah tu kena minta nak masuk surga. Kan saya sebut dua kan, sama yang lepas. Kalau kita perhatikan Nabi ajar dalam bab minta kebaikan hari akhir ini, sama ada kita minta Allahumma ajirni minan nar. Hadis tu kalau mengikut syarah ulama, Nabi sebut selepas dia jadi tu imam. Selepas Nabi jadi tu imam, dia paling ke sahabat, dia kata Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Sahabat pun pakat kata Allahumma ajirni minan nar. Allahumma, Nabi jadi tu imam tu, Nabi kata gitu. Baik. Kemudian jadi dia marah pada anak dia, sepatut minta syurga lah, apa dia minta rumah kalau boleh masuk syurga. Wih, kalau nak pula dah situ, tak kena tu cara doa gitu. Sebab tu anak biasa sebut dia gini hadirat, bila kita ngajar hadis-hadis, sebab ulama ni misalnya Imam Nawawi itulah azkar tu, dia kumpul doa-doa Nabi. Apa orang kita kata, tak sekira lah orang Arab, orang Arab pun tak agak nak apa tu. Orang khususnya orang Melayu kita, orang tidak Melayu, orang tidak Arab ni, oh dia kata nak apa doa ni berat ustaz, doa ni berat, muka banyak doa ni. Doa ni adalah sebuah kehidupan Nabi. Kalau orang tanya kita doa ni sebanyak mana, kehidupan Nabi, sebuah kehidupan. Nak apa tu? Sebab itulah ulama kita kata doa-doa ni kalau kita boleh apa tu terbaiklah. Tapi kalau tak boleh apa pun, kena belajar doa Nabi. Nak mengambil idea daripada cara berdoa. Misalnya, dalam hadis Nabi tak benar. Kita minta doa, ya Allah, matikanlah aku, ya Allah.
Torok dah nak hadapi COVID ni, no. Torok dah nak api berat nego pun. Nego pun berat mena lepas-lepas COVID ni. Matikanlah aku. Nabi tak guna. Setengah ulama kata haram tu. Cuma Nabi kata, kalau nak minta juga. Ha, Nabi ajar cara. Kalau nak minta juga, ya Allah matikanlah aku. Sekiranya mati itu baik untuk aku. Kena ta'lik gitu. Kena ta'lik gitu. Sebab kita tak tahu. Lah ni susah. Gini-gini susah. Dia ingat kalau mati selesai susah tu. Dia ingat gitu. Belum tentu. Takut bila mati tu tahu. Rupanya banyak lagi urusan dia tak selesai dalam hidup ni. Urusan kita terhutang orang tak bayar gua tu banyak. Kalau lagi tu hutang-hutang ni. Tak masuk surga kena berhati-hati. Sebab tu kena doa biar supaya Allah lepaskan kita. Lepas tu ada masalah ni, masalah ni. Sebab tu kita sebut kalau mati tu baik untuk kita. Jadi kalau kita minta sebenarnya kebaikan, bukan minta mati. Minta kebaikan. Itu maksud hadis tu. Kalau kita minta mati, ya Allah matikanlah. Itu orang panggil minta mati. Tapi bila kita kata, ni mengikut ulama lah. Ya Allah matikanlah aku sekiranya mati itu baik untuk aku. Hakikat sebenarnya doa tu bukan minta mati. Kita minta kebaikan. Kadang-kadang mati itu ada kebaikan. Kadang-kadang hidup itu ada kebaikan. Ha, kita suruh pada Allah. Itu makna doa tu. Jadi bila kita dapat tu, kita doa kot Melayu. Tahu kita faham gitu. Kita guna bahasa kita, tak apa. Tak perlulah bahasa sama-sama itu, tak perlu. Oh, kalau nak doa tu pula lepeh. Guna bahasa kita, sebab kita nak kecek dengan mak kita. Itulah. Kalau kita tidak sebut gitu pada orang ajam, dia akan kata, payuh ustaz nak berdoa ni. Mungkin kena hafal nak berdoa. Gak masalah. Gak, contohnya. Ini minta maaf ni, saya sebut cerita ni berlaku di Kelantan kita juga. Dia baca. Ini saya sebut secara umum, jangan terasa hati pula. Ceritanya orang narik kereta. Padahal narik kereta ni hadirat-hadirat. Bukan dosa. Kita tak tidak nak bicara tu. Isu dia bukan narik kereta. Anak dia, natu dia ni narik kereta. Dia terlibat dengan pergaulan yang tak molek siapa. Tak semayang. Itu isu dia. Ramai orang narik kereta semayang. Mari dengar kuliah orang. Bukan isu tu saya nak bincangnya. Orang-orang yang lagu ni, kalau kita suruh kata doa mengikut cara Nabi, sama Nabi pun tak ada kereta. Lepas tu lagu mana? Dia nak sesuai dengan masalah dia secara khusus tu. Anak ayat lagu mana? Sinilah peranan ustaz. Makcik ada masalah. Okey, makcik doa aku Melayu, ambil ajar. Kita pun ajar dia. Gini, sebut. Minta supaya anak dia diberi hidayah, supaya dia salat. Dia ni memahami kehidupan yang sebenar. Ya Allah. Ya Allah, kau jagalah anak menantu aku supaya dia tidak berbuat dosa. Bimbinglah dia. Ha, kita ajar pada makcik tu. Dia, dia kata boleh doa. Makcik ni dia kata, boleh doa gitu ni. Maksudnya dia ni seolah doa ni, dia tak kena bahasa harap. Berakna tu. Lepas tu dia pun tidak tahu. Kita pun, itulah tujuan ustaz sebenarnya. Orang panggil tu lebah. Makcik bila nak doa mula-mula sekali, makcik kata gini. Makcik puji Allah. Dia tak erti puji Allah. Kita suruh dia baca Fatihah dulu. Fatihah tu ada hakikat tu. Hakikat puja dan puji pada. Baca Fatihah. Lepas tu selawat pada Nabi. Ha, ni boleh selawat ke Nabi. Selawat ke Nabi ni selawat ke Nabi aja. Oh, jangan baca tak betul situ. Doa minta tak betul dah. Oh, Nabi aja. Ha, lepas tu minta. Minta makcik nak minta ke apa. Supaya saya ayat sana. Anak aja sesa dia. Anak tina dia. Ha, isteri kepada hak tu lah menantu dia tu duduk tepi ni. Sudah kita ajar kata Allah pitih lima ya. Pitih lima ya hak genggam gitu. Kunyung tak gosok dulu. No. Kita kata tak payah lah makcik. Ambo pun modal liyo ni. Oh, dia pun payah gitu. Lepas tu lepas makcik itu makcik kena baca lah Rabbana zalamna anfusana. Hak tu ingat dah hak tu. Rabbana atina. Lepas tu puji Allah pula. Akhirat tu tak apa dia ingat dah. Kita naknya orang panggil pala dia tu dengan akhir hak tu standard tak apa. Hak tengah tu makcik doa dalam bahasa Melayu. Ah, kita gitu sepatut terbahnya tak perlu habis duit pun. Makcik doa lah. Lepas ni makcik doa gini apa pun masalah pun sebut dengan Tuhan dengan bahasa tu. Dia panggil ilhah, dia panggil dalam istilah ilhah. Ilhah ni hadirat maksudnya begini. Misalnya anak kita tak salat misalnya. Ilhah ya Allah anak aku tak salat. Usinya aku ya Allah. Ha, kita kecek gitu, kita kecek dengan Tuhan tu. Doa ni hadrat sama ada sebut dalam bentuk minta ataupun sebut dalam bentuk merintih
ataupun sebut dalam bentuk menyatakan hal yang berlaku. Semua tu termasuk dalam doa. Bahkan ulama kata kita tolong orang buat baik tu pun doa hakikatnya. Sebab Nabi kata siapa dia tolong orang gini, siapa dia tolong melepaskan orang daripada bebanan, daripada musibah, Allah akan lepaskan musibah dia di hari akhirat. Maknanya tolong orang, kita bantu orang, tu dia panggil doa bil fi', doa bil hal dia panggil. Doa tapi dengan bentuk pertolongan, bentuk sokongan moral, bentuk kita bantu orang. Tapi itu doa. Dia tak seperti doa dia dengan bahasa. Ah gitu. Ha, lepas tu saya sebut dia sah lagi makcik. Bila makcik semayang, makcik baca Quran, teringat ke masalah, doa selalu situ. Misalnya duduk baca Quran, perhabis hayat tu, duduk baca Quran tu teringat ke anak. Ni ulama sebut memang ada lah hadis. Duduk tengah baca Quran tu teringat pada anak tak semayang, anak ada masalah. Ha, perhabis hayat tu, tu doa. Sebab apa? Hikmat dia di situ ada kelebihan. Sebabnya kita boleh fokus. Gak duduk tengah baca Quran, boleh fokus. Ya Allah, Muslim. Hal tu sepatut kena bimbing masyarakat ni. Ni doa, nak doa kena habis 500 ya. Kena janji minggu depan. Kena wak gotu, wak goni. Kena mangi orang. Nak doa. Hal tu yang jadi banyak tambah tu. Nak suruh padah je panggil. Padah dengan panggil. Padah dengan melayah. Padah doa. Tak perlu semua tu. Hal tu pelik tu. Bahaya tu tak? Dia sebut pun nak panggil baca doa. Tidak gitu kan? Agi rumah ni nak baca doa. Anak kalau orang sebut kita. Anak yang lainnya. Bapa kena pergi rumah kalau doa. Nak baca doa. Doa orang tak baca. Orang minta. Dia kena ayat gitu saja. Kalau kita duduk main, kalau kita tak ayat gitu, masyarakat tak payah siapa bila-bila. Akhir sekali, nak doa pun tak erti, terpaksa bergantung dengan tok lebar tu. Tok lebar ni pun jenis, ha, tu lah. Hai, nah, eh. Musim lah ni, hadirat-hadirat. Kadang-kadang malah nak berkiah, hadirat-hadirat. Eh. Tua nak mati, tu bapak kita ni, duduk berkiah lagi. Eh, eh, lemah sengati. Bolah kata. Cari hijau nak piti. Ha? Eh, bol duk timbuk duit orang kapung lagu tu. Benar ni, hadirat. Salah tu dalam agama. Kita buat kerja gitu. Salah dalam agama. Ni zamir-zamir ni. Saya pergi tak biar saya nak sebut. Oh, cerita gerai lama. Dah ni ni. Nah. Eh? Amo pergi lah nak tengok lagu mana. Hak, sebelum ni kita duduk di Kelantan. Kita pergi di luar. Ada. Gi, anak gi. Gi dia kata nak suruh start doa. Aku kata boleh. Apa kalau royak tadi hamba doa di masjid ni. Ingat dia panggil makan. Nipu kita pula. Rupanya kata majlis ni ustaz sebenarnya majlis nak doa. Aku kata nak doa tak perlu majlis. Tak ada orang buat majlis nak doa. Tak betul. Kita wis selalu. Aku kata kalau nak makan. Nak doa royak kamu. Eh, saya duduk Mekah. Ni sahabat kita sekali dia mari sini. Tak tahulah ada kedek. Kita kena didik gitu masyarakat. Saya duduk tengah tawah. Kita buat telefon. Hak ni hak tawah sunat lah. Bukan tawah haji. Duduk poket telefon. Duduk menggoda bit tu. Ada tempat tu telefon. Bunyi telefon. Kita pun akak. Biar akak. Tengok ada seorang sahabat Ustaz Ding. Ustaz Ding ni duduk masjid kau duduk mana. Kata ambo duduk tengah tawah ni. Duduk depan Kaabah ni. Oh Ustaz Ding tolong duduk. Dia kata isteri dia nak buat pembedah ni. Nak buat dia punya payudara ni. Kanser payudara. Minta tu duduk. Oh kita kata beres. Kita pun atas mesej pada munggu kita pergi tu kumpulan kita dia ada geruk atas mesej sahabat anak gini-gini minta turun pakai doa semua ha tu ya tak perlu tak ada gapo ha tu eh orang kita ni hadrat ada saya tak bawa ha ni ha tu yang kita geran ni apa-apa tol balan dia buat borai khusus borai khusus dia nak pergi Mekah dia nak doa depan Kaabah kalau doa sejumlah ni bayarannya sebelah ni doa sebanyak ni jumlahnya sebanyak ni hak ni doa ni tempat paling mustajab depan Kaabah nego tu panggil lagu tu hey, jangan dibuat kerja lagu tu salah dalam agama siya kau agak apa wui tu gak pitih dia wui 500 ya hak orang miskin ni wui 50 ya je oh hak aku ni lebih mustajab sebab 500 kalau orang tanya saya agama gapo ni lagu ni aja ni tak tahu agama kau buat mungkin apa-apa tolba tu. No. Allah hadirat. Dia semak dia kau jadi ingat kau kurang. Dulu tak ada borak-borak pun. Ni borak. Saya kau kapuh hadirat. Padahalnya doa ni hadirat. Royak. Royak saya boleh. Sat tolong doa. Kita doa selalu.
Patut terima tak terima tu bukan urusan kita. Kita ni sebagai pembantu. Orang soleh ni hadrat, tak semestinya ustaz, tak mesti ulama kita tengok orang ni baik. Bukan kita nak sayang dia, tak nampak dia buat salah. Hidup dia biasa. Boleh jadi dia orang soleh. Boleh jadi dia wali Tuhan, betul tahu. Minta dia berdoa. Tak perlu dah habis duit. Jangan habis duit pada tempat tak habis duit. Hak Nabi suruh habis duit, anak yatim, janda-janda hak susah tu. Pun habislah kau tu. Ni duk buatlah gitu ada, tak ada gamuk tidak. Lepas tu kalau rakyat marah. No, kita ni siap kat kampung. Tak boleh gitu. Salah dah agama kita. Nak doa kena bayar. Lemah sengerti. Lepas tu kecek lagu tu serbaik atas kepala. Kalau pakai topi boleh kira. Lah ni panggil topi lah. Parut lagi. Allah hadirat. Tak ada gamuk. Jadi dia guna pula. Saya gerai ngerti hadirat. Muka dia alamat Kelantan tu masalah. Hai setahun ni 30 riyal. Dia tulis masuk di masuk guano atau bahasa dia, tapi dia sebut aura 30 juzuk Quran. Jadi 30 riyal. Nyam ni berkembuk. Hak besar sikit 50 riyal. Hak besar ni. Sebab tu saya tanya kau berapa hari kedai ni? Seriyal. Ni gomo 30 riyal. Patut alamat tu Kelantan. Kecek luar kita takut orang tahu Kelantan. Malu kau orang hadirat tutup lebah buat kerja lagu tu. Sepatu kita tutup lebah ni bimbing masyarakat makcik doa gini. Cuba baca molek Imam Bukhari dalam kitab Adal Mufrad, bila masuk bab doa dia beri ceramahnya, dia sebut tu tujuannya supaya masyarakat kita reti cara nak doa. Makna di situ dia bukan tekan ke hafal. Kalau nak hafal ni orang terasa beratlah. Penekannya di situ kita kena tahu cara ataupun format berdoa tu. Hak tu hak Nabi ajarnya. Berat hadirat lagu tu Baik, cuba kita tengok lagi lah hadirat. Lepas tu kena pastikan hadirat, kalau doa yang kita nak hafal tu kena pasti, kalau nak hafal pastikan dia daripada Rasulullah. Jangan ambil daripada doa orang lain. Walaupun sebab besar kata buat sebagainya, tak boleh ambil. Bagi saya itu tidak layak kita sebagai mengaku ahli sunnah tu buat akhijat lagu tu. Tak layak. Kenapa? Kalau kita nak hafal, kalau saya sebut tadi untuk dalam konteks masyarakat yang masyarakat ajam ni, orang yang tidak reti bahasa Arab, dia nak berdoa, kita sebut cara mudah. Doa sebenarnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maknanya kita bimbing, Allah sebut tu asal doanya, meminta direct tanpa ada wasilah. Direct kita dengan Allah. Jadi masyarakat ni perlu bimbingnya. Kita lah orang panggil tu lebah bimbing. Makcik nak berdoa, makcik kena sebut dulu. Ada doa, sebut puji Allah, alhamdulillah, selawat pada Nabi. Kemudian makcik minta, lepas tu akhir tu kunci doa, Rabbana atina, minta. Lepas tu minta pula makcik hak tahu dah tu. Gapa dia? Allahumma khtim lana. Awi hak asah-asah. Penting. Tu. Lepas tu puji Allah pula di akhir. Tu cara dia. Jadi maknanya masyarakat ni, kalau kita ajar dengan cara betul, maknanya dia akan jadi rapat dengan Tuhan. Sebab orang ni ada masalah belakang. Lembu kena curi, gijau potok mama. Dah lah lembu, bahaya potok mama pula 50 riyal. Ni di masjid ni ada. Nak ayat orang kita, dia hilang 10 ribu duit kereta. Dia parki sini, nak pergi bayar deposit tanah. Betih mai Zohor pergi ambil di bank 10. Lepas tu kereta dia dipecah. Lama cerita ni, lama dah beberapa tahun. Dia pergi rumah saya, dia pergi cari kita. Sebab dia depan nak kenali, nak suruh Sakdin tolong cari Tok Mama duit ilah. Kata Tok Mama apa duit ilah, tak jumpa-jumpa hari ni. Saya kata dia, dok nak jumpa juga. Saya tak bawa. Saya kata pergi report polis. Dia kata polis tak boleh nak buat apa. Ada Tok Mama ni lebih harap polis ke? Dulu hadirat nak ayat bui, dia kita tahu. Dulu dia ada khusus bomo jenis barang lah. Dia panggil Arraf. Orang Arab jahiliah, zaman jahiliah. Bila barang ilah tak kira ilah gapo, dia kira jumpa ni lah. Tulbah nama Arraf ni. Dia kira jumpa ni lah. Oh ya ilah gitu. Jadi kena bayar lah dia buat apa cara. Kalau boleh tak sebagai ikhtiar, dia kata boleh tak. Tapi Tok Mama boleh tak. Tok Mama boleh tak. Lepas dia pergi jumpa tu, dia mari pula jumpa. Dia jumpa ayah saya. Saya tanya dia pergi jumpa Tok Mama, dia royak-royak sini-sini. Kata berapa Tok Mama tu? Cah 100 ya. Dah jadi 10,100. Tadi dah bayar 10,000 nya aku curi kat orang. Hak sepatut kita kena buat kau.
terima takdir, nampak macam mana? Usahalah, kena beringat lain kali. Mungkin ada sesuatu yang kita buat yang Allah tak suka, itu mukaffirat. Kalau dalam kita belajar musibah, musibah tu dalam Riyadhus Salihin tu ada bab khusus tentang musibah, sabar. Tak silap 15 hadis. Cuba bincang. Mana hilang duit 10 ribu tu, kalau kita nak tengok dalam konteks hadis kita sabar. Mana tidak terjejah hubungan kita dengan Allah, kita tak cari bomoh-bomoh, tak terjejah hidup kita. Tidak jadi menyeleweng kehidupan kita dengan sebab timpa musibah. Allah ganti syurga. Ni terjejah dah tu gigi jumpa Tuk Mahmud. Sebab benda tu tak termasuk dalam bidang kuasa Tuk Mahmud. Bahaya tu. Dulu dia panggil Arraf. Itu bahaya, kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Kalau tidak kita tak sedar, kita ni kembali pada zaman jahiliyah. Tak sedar. Padahal orang ni hadirat senjata beriman. Senjata. Tapi kita tak erti guna. Sebab bahkan kita guna pula itu sebagai senjata untuk kita dapat duit. Kita tak didik molek masyarakat. Akhir sekali masyarakat nak doa pun jahil, teragak-agak, rasa tak Tuhan tak terima. Sebab apa? Silap bapak kita lah. Tidak ajar molek. Sepatut kita bimbing. Hak pakcik sana ni, saya pergi kuliah pula minggu depan, dia mari jumpa pula. Hak tu saya sedih benar tu. Almarhum Ustaz Sata pun kenal ni hari ni. Kenal Ustaz Sata. Dia duduk di Melawi. Dia kata, macam mana Ustaz Din? Ustaz Din buat dah. Kata, memang saya doa selalu. Mocik tak buat lagi. Tak buat lagi. Lepas tu saya tanya, anak dia perempuan, tak buat. Saya kata ini, tu kita sebut dalam bentuk lain lah. Kita kata inilah punca menyebabkan Allah tak terima doa kita. Sebab kita tak mahu merapat ke diri dengan Allah. Kita kaunseling pula dia. Di masjid, kata makcik kena merapatkan diri. Salah satu taqarrub ila Allah adalah doa. Doa ni hadirat, kita minta dengan Allah. Minta dengan Allah ni ulama kata merupakan satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sembahyang saja. Kadang-kadang sembahyang ni setengah-setengah lama sembahyang ni lara. Nampak ya sembahyang tapi langsung tidak ada unsur mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Start sembahyang dia ingat benda lain lalu. Tapi doa dalam kih orang yang sedar hadapi masalah, dia kadang-kadang lebih taqarrub daripada salat. Kita gunalah peluang tu untuk didik masyarakat supaya dia mendekatkan diri dengan Allah. Itulah peluang kitanya. Ni kita duduk timbuk hak dia pun. Kena timbuk orang-orang lagu ni sepatutnya. Bapalah jadi lagu tu. Sia pada masyarakat hati-hati. 500 ya. Kerana nak doa. Akhir sekali ada sebab tu jadi capur kan. Nak suruh jadi nampak. Tak nak sabar nak berdoa saja 30 saat, seminit. Buat majlis. Waktu jadi capur, waktu capur kan. Nak suruh banyak tu lah. Tu yang sebenar cerita dia. Benda simple. Cukup simple. Ajar agama. Tapi kerana ada kepentingan, jadi lagu tu. Na'udzubillahi min dzalik. Minta berlindung pada Allah. Daripada kita tersalah sampai menyusahkan orang Islam. Begitulah hadirat. Jadi hak ni ada lagi hadis sebut tu, kita boleh bincang semula lah hadirat. Okay, saya ambil sedikit lagi. Hak ni tak habis lagi ni. Berapa tu hadirat? Yang ketiga. Berdoa sesuatu yang mustahil. Saya ambil sikit lagi sebab engkau kelah lepas Isya pun tak ada lepas ni. Lepas Isya lepas ni tak ada kelah. Minggu depan insyaAllah. Saya ambil sikit. Nak pergi habis hak ni sikit lah. Hak kata Imam Qurtubi. Yang ketiga tadi, berdoa memohon perkara maksiat dan seumpama. Satu nombor empat. Ini termasuk mu'tadin fi du'a, melampau dalam berdoa. Minta hal berkait dengan maksiat. Ia termasuk berdoa dengan doa yang tidak terdapat dalam kitab dan sunnah. Ini yang kelima. Termasuk melampau juga kata Imam Qurtubi, kita guna doa dalam bahasa Arab yang mana doa itu tidak sabit daripada Quran dan sunnah. Lalu memilih lafaz-lafaz yang berperenggan dan kalimah-kalimah dalam bentuk sajak yang didapati dalam lembaran-lembaran yang tiada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta tidak boleh dijadikan sandaran. Makna hak ini tidak daripada Nabi. Namun begitu dia menjadikannya sebagai syiar agama dan meninggalkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam mu'tadin fi du'a, melampau dalam berdoa. Guna doa-doa Nabi tak ajar. Ini dalam bahasa Arab. Sebab tu saya kata, kalau kita nak ajar orang kapun, suruh dia doa dalam bahasa Melayu. Ini dia nak hafal berat. So, kalau nak hafal doa Quran, boleh tak boleh nak hafal. Tiba-tiba kita beri bahasa Arab, dia kena hafal. Hak tu tidak Nabi pula. Mengikut Imam Qurtubi, itu melampau. Saya nak kata lagu mana? Tak tahu kepada ustaz-ustaz jenis lagu ni.
nak kata berdosa ke lagu mana, cuma nak kata boleh pahala tentu tidak. Bahkan dia telah menganiaya orang kafir. Na'udzubillah, kena berhati-hati. Jadi seterusnya untuk Hafiz Ibn Hajar berkait selepas tu kita bincang menghadapilah hadrat. Jadi kena berhati-hati supaya kita ni tidak dipersoalkan oleh Allah di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.